Saat ini kita ada di Pantai Gua Cina yang ada di Malang. Ini tiketnya. Oke, gitu. Pantai Gua Cina. Wah, luar biasa bagus. Itu pantainya. Biru sekali, luas. Ini Pantai Gua Cina. Itu ada bangunan kayak seperti kelenteng di sini. Oke, kita akan coba naik ke atas. Oke, kita memasuki gerbang Gua Cina. Ini lokasi berada di pantai yang tadi saya foto. Saya ambil gambar terlebih dahulu. Memang sangat indah. Ini ada namanya pria berkepala saja, namanya Hin Ho. Di gerbang Gua Cina. Bukan, ini kelentengnya. Guanya ada di bawah. Kita naikin kelenteng dulu. Pemandangan cukup indah. Dari atas ini. Namanya Puncak Diana Gua Cina, area selfie laut lepas. Oke, kita akan terus naik. Di belakang saya masih tinggi Gua Cina ya, bukan gua nih. Kelentengnya, kita naik dulu ya. Kita menuju selfie laut lepas. Masih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini area selfie Gua Cina. Bukit. Ini dikelola cukup baik. Di bawah suara deburan ombak. Ini membangun cukup hebat juga. Ini ada kantinnya, kantin Puncak Diana. Kita lanjut ke atas.
Ya Allah, ya Allah, sungguh indah pemandangan. Di puncak Wacina. Indah sekali. Oke. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, indah sekali. Kita memasuki Gua Cino yang berada di samping pantai. Ini Gua Cino. Kita disambut oleh ternyata dari kayu ya. Ini kayu nih. Oke, tangga demi tangga kita masukin. Ini ada lampu. Tempat bertapa nih. Mungkin ini tempat bertapa nih. Tempat duduknya.
struktur batunya asli batu karang, sungguh indah. Batu karang ini naganya gelap. Oke, cukup sekian. Ini kondisi batu-batu di Goa Cino. Ada dupa. Dan di luar sana pemandangan pantai. Ya. Kita menyusuri pantai di seputaran Goa Cino. Sangat indah pantai ini. Oke, kita menyusuri pantai. Deburan, suara deburan ombak yang saling menyaut-sautan, sangat indah, sangat indah, mengagumi jernih sekali. Sangat jernih. Ya, di belakang saya adalah background pantai dari Goa Cino. Sangat indah dan airnya cukup jernih. Oke, berjalan luar biasa. Wow, banyak ikan. Banyak ikannya di bawah. Ya, luar biasa ya. Oh. Bagus sekali. Kita bisa mendekati langsung ke tepi air. Itu ada luang lubang besar.
Pantai Gua Cino. Rata-rata sih semuanya menjual ikan ya. Ikan bakar, ada udang, sampai dia menyewakan penginapan dengan kamar mandi. Luar biasa. Meskipun puasa tetap ada yang buka. Tapi ya itulah dinamika. Oke, ini ada lagi bakar. Masakan Jawa. Es kelapa. Lagi rame, lagi bakar. Oke. Oke, kita ke ini ada masjidnya, masjidnya bercorak China, indah sekali. Namanya Masjid Gua Cina. Oke, kita akan sholat dulu di jamak, sholat duhur dan sholat asar. Oke, terima kasih.